Microteching Video Project End of Semester Micro Learning Exam. Location of video recording in the Microteching Laboratory of Trunojoyo Madura Universe. Go ahead, we are proud to present a Microteching Video Project. From Class 4B or offline one of the Informatics Education Study Program. Trunojoyo University, Madura. Happy watching and thank you for this. Kalian bisa mengakses game, itu adalah salah satu contoh penerapan
ketentuan penggunaannya. Nah, untuk promosi, company profile atau iklan, seperti iklan-iklan yang kalian lihat di dashboard, di jalan biasanya, atau juga yang ada di TV. Mana untuk materi sama isinya, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada yang kurang paham atau bagaimana? Belum ada. Belajar dengan sistem visual, belajar secara auditori, kinestetik, peserta didik, bahan lebih menarik dan menyenangkan, dan banyak ide-ide yang mudah untuk menyampaikan. Ini adalah keuntungan menggunakan web berbasis multimedia. Sangat banyak sekali mengatasi berbagai jenis belajar. Contohnya, kalau kalian bosan dengan bacaan seperti ini, kalian bisa menggunakan game. Game belajar kan sudah banyak sekarang, download di aplikasi, ya kan? Ya. Seperti itu, lalu banyak ide-ide yang lebih mudah untuk menyampaikan. Contohnya ya tadi, game, terus dengan PPT, seperti itu. Ide-nya kan lebih menarik daripada hanya dengan cuma buku yang hitam putih. Selanjutnya, kekurangan menggunakan web berbasis multimedia. Yang pertama, waktu dan biaya. Yang kedua, kompatibilitas waktu untuk downloadnya itu jauh lebih lama. Itu untuk kekurangan menggunakan web berbasis multimedia. Nah, untuk media pembelajarannya Ibu sudah share kan? Yang pertama ada modul, yang kedua ada buku. Silahkan nanti kalian bisa pelajari sendiri. Untuk materi-materi selanjutnya akan Ibu bahas di pertemuan mendatang. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian untuk membuat sebuah kelompok ya. Baik, Ibu. Ibu izin bertanya. Ya, apa Mbak Lili? Untuk kelompoknya itu ditentukan oleh Ibu atau kita membuat sendiri ya? Kelompoknya kalian tentukan sendiri, terdiri dari 3 atau 4 siswa. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, anak-anak silakan dibentuk sesuai kelompoknya ya kursinya. Baik, Ibu. Silakan dipindahkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Tata yang rapi. Coba dari kelompok Mbak Nurul untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Ibu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk soal yang pertama, saya serahkan kepada Mbak Natasha untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada teman saya, Mbak Nurul. Jadi nomor 1 itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk produk multimedia berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif atau disebut juga non-linier. Nah, multimedia linier itu merupakan produk multimedia yang dimulai dari awal menuju akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi dengan penggunaan contoh televisi, film, majalah, dan koran. Adapun multimedia interaktif atau dalam dunia adalah kontrol dengan pengguna. Nah, mungkin untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Rinaya. Game itu salah satu contoh multimedia non-linier. Baik.
sesi untuk selanjutnya dari pembelajaran yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir tadi. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya ini. Baik, Mbak Eliana, silakan. Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat saya simpulkan bahwa multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara guna menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian ada manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan, khususnya pembelajaran, yaitu pertama, proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kemudian dapat mengurangi jumlah waktu dalam mengajar. Kemudian kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, serta meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih Mbak Eliana. Benar yang disimpulkan oleh Mbak Eliana tadi. Simpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah multimedia interaktif adalah penggabungan antara teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan video, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan produk dari multimedia. Nah, kunci utama dari multimedia interaktif adalah adanya pengguna yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sistem secara baik. Nah, proyek multimedia interaktif menggabungkan antara komponen-komponen multimedia dengan bahasa pemrograman sehingga hasil yang didapat dapat berinteraksi dengan penggunanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah maju dan juga Mbak Eliana yang sudah berani memberikan kesimpulan. Saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Harga dari sebuah kesuksesan adalah kerja keras. Jadi, jika kalian ingin meraih sebuah kesuksesan, harus kalian bayar dengan kerja keras. Belajar, jangan lupa berdoa, dan minta doa dari orang tua. Saya akhiri, selanjutnya silakan Roshid untuk memimpin doa pulang. Baik, Bu. Karena pembelajaran pada hari ini telah selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Roshid. Anak-anak jangan lupa belajar modul yang Ibu share dipelajari. Sekian pembelajaran hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.